penelitian yang mendalam melalui keterlibatan. Dan saya pilih metode etnografi itu karena keterlibatan yang dibuka kemungkinannya oleh hubungan-hubungan yang saya bangun sebelumnya. Jadi secara khusus, Joyo Winoto sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pejabat-pejabat yang berada di bawahnya itu menerima dengan baik ya saya sebagai peneliti yang punya latar belakang aktivis gerakan sosial. Meneliti sambil terlibat itu memang sesuatu prinsip dasar dari etnografi. Tapi etnografi bukan hanya meneliti sebagai yang terlibat, tetapi juga cara penyajian, ya, itu juga sesuatu yang merupakan bagian dari etnografi. Etnografi saya pakai sebagai satu metode, tapi bukan satu-satunya metode. Saya merasa kelebihan etnografi adalah kemampuannya untuk memilih kejadian-kejadian kunci sebagai penanda dari dinamika perubahan-perubahan kekuatan di dalam membentuk politik agraria. Saya memperlengkapi diri dengan satu ilmu sejarah yang memahami bahwa pada saat saya melakukan etnografi itu adalah satu babak saja dari suatu perjalanan yang lebih panjang. Dan babak-babak sebelumnya tidak membuat saya cukup memadai hanya dengan keterlibatan saya pada tempat itu. Saya harus punya penelitian arsip, saya harus punya suatu cara supaya babak-babak sebelumnya di mana saya tidak terlibat dalam politik agraria yang dikembangkan di babak sebelumnya itu bisa saya ketahui secara persis. Nah, itu sejarah. Saya juga menghubungkan diri dengan suatu yang disebut sebagai studi hukum kritis, critical legal studies, yang memahami bahwa teks-teks perundang-undangan dalam politik agraria itu harus dipahami secara kritis sebagai bagian dan dinamika pertarungan perundingan konfigurasi kekuatan gitu. Dan saya mempelajari secara khusus teks-teks itu, wacana umpamanya ya, konsep-konsep tertentu yang menjadi dasar dari praktek-praktek kekuatan-kekuatan itu untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya begitu. Nah, jadi tiga metode utama itu yang kemudian saya gabung sedemikian rupa memperlengkapi saya menjadi orang yang sanggup untuk menjelaskan mengenai perjalanan dari apa yang saya terlibat. Saya senang buku ini terbit. Saya berharap pembaca dapat menangkap suatu sumbangan yang saya berikan untuk dunia pengetahuan. Saya bukan orang yang pertama yang menulis mengenai perjalanan politik agraria, tapi saya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dari Muhammad Taufik, Gunawan Wiradi, Condro Negoro, yang punya suatu perspektif sangat membantu saya sebagai guru-guru agraria yang saya dapatkan karya-karya tulisnya maupun kesempatan saya berinteraksi langsung dengan mereka. Maka bekerjalah untuk keabadian. Menulislah mengenai keterlibatanmu sendiri di dalam sesuatu proses-proses yang orang lain tidak dapat kesempatan untuk terlibat. Dengan dia jadi buku, maka pengetahuan itu kemudian punya kakinya sendiri. Soal land reform, gerakan agraria, dan termasuk dalamnya dinamika pergerakan petani di Indonesia. Ya. Rekan-rekan Insis Press, buku terbaru dari penerbit yang menjaga kualitasnya dengan substansi yang selama ini mengedepankan transformasi sosial. Land reform dan gerakan agraria di Indonesia. Satu karya dari Nur Fauzi Rahman, pelaku gerakan agraria, intelektual muda, dan pendukung seluruh perjuangan pembelaan tanah dan air.